Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Mohan Bugis Channel. Dalam video kali ini kita akan sedikit cerita-cerita terkait Mapparendang Tanah Oge. Mapparendang adalah salah satu kearifan lokal budaya Bugis yang tetap dijaga dan dilestarikan hingga saat ini, termasuk di Paciro, Kelurahan Takanasi, Kabupaten Baru. Mapparendang ini dilaksanakan setiap tahun setelah melaksanakan panen padi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur akan hasil bercocok tanam musim ini. Sehari sebelum acara inti, ibu-ibu kumpul dan sama-sama bikin bete, yaitu membuat panganan dari gabah ketan muda yang disangrai, ditumbuk manual, kemudian disajikan dengan campuran kelapa dan gula merah atau sekedar dikasih garam. Bete inilah yang akan jadi sajian spesial untuk para tamu-tamu undangan di malam perhelatan Mapparendang. Pada malam puncak Mapparendang, lokasi akan riuh dengan suara musik alami dari tubuh kalesun yang berirama dari ibu-ibu dan bapak-bapak tani. Kemudian diramaikan dengan hadirnya para pesilat-pesilat spesial yang memamerkan keterampilannya sepanjang malam. Jadi tontonan sekaligus jadi hiburan spesial bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta warga sekitar. Rasa lelah capek sepanjang masa panen tiba-tiba terasa hilang dengan hiburan. Semoga Mapparendang ini tetap lestari sepanjang masa. Salam dari Tanah Bugis.